Ntar lu pakai apa? Hah? Gak tau. Gak tau. Kalau itu sudah oli. Zik udah Zik, gak usah Zik, mandikan Zik. Kan, Honora, Lucy. Bayan. Bayan ke dah? Dah. Atau aku. Ayo Bayan. Apaan sih, apa kenapa sih? Orang kagak kenapa-napa, lu nya aja yang kayak gitu. Guys, di video kali ini aku mau ngeprank adik aku. Bukan karena aku iseng ya, tapi karena banyak banget permintaan dari kalian-kalian-kalian semua. Karena aku sayang sama kalian, jadi aku turutin. Aku sayang Halda juga deh, tapi aku sayang juga sama kalian. Sebenarnya aku tuh gak niat ngeprank sekarang. Pas aku lagi meeting sama tim di kamar, tiba-tiba Halda datang. Di situ kesempatan dan ide ngeprank muncul. Karena emang sebelumnya gak niat, jadi kita gak ngerekam pas awal-awal ngeprank. Ini aku kasih lihat pas kamera udah mulai rekam. Selamat menonton! Dia aja nggak pernah ngapa-ngapain aja. Naronya di mana? Di kasur nih. Bisa kau diinjak kemarin? Diinjak sama dia. Bayarin deh. Berapa lu maunya? Itu tadi 15. Boxnya ada, boxnya. Ya udah, nggak apa-apa lu. Boxnya ada. Ada. Boxnya ada sih. Ntar lu pakai apa? Hah? Nggak tahu. Masa? Zik, ntar adik gue pakai apaan, Bege? Ya orang gue tadi nawarin gimana sih? Ya gue mah, iya aja. Ntar dia ngambek anjir. Lu nawarin ya gua mau. Kata aja deh gua ngambek 7 hari gua didiemin lu mau lu. Tapi kan tadi udah. Sekarang aja udah ngambek lu. Apaan sih orang gua lecet. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. 7 hari ini kayak gini nih. Ini gua kan ngeyain doang tadi lu nawarin terus udah. Enggak jadi ya udah enggak usah anjir. Nanti gua kayak gini susah lagi nih gue, lu ketahu sendiri kemarin aja dia ngambeknya berapa hari. Gue nyogok sampai berapa ratus ribu sih biar dia tersenyum kembali. Gue udah bilang adik gue nih gimana? Ya, asus saya asus, lu ada kan asusnya? Asus mana ada gue udah bilang. Jangan asus, kenapa emang? Hah? Asus gak? Udah Zik, jangan Zik. Lu beli yang lain aja dah. Udah jelek sih gitu. Lu makanya masih enak ya. Kan? Gua mandi nanti dulu. Ntar aja deh, beli di tempat lain aja. Tadi udah iya. Terus gua bilang sama adik gua mau minum. Nanti gua gimana? Tadi gua kira tadi ngambek dia sih takutnya gua. Lu gak tau sih. Tadi lu iya beneran, ya gua meyain. Gue satu kamar sama dia. Lu gak tau kan betapa kalau dia diem kayak gimana orangnya. Nah, gue udah fotoin lagi adik gue. Ya, gak apa-apa dah. Adik gue udah seneng banget. Tapi lu jangan marah-marah sama gue, jangan diemin gue. Ya udah. Lu diemin gue gak? Enggak. Pasti lu abis ini diemin gue. Dah. Apaan? Terserah lu lah orang punya lu. Iya, menurut maksud gua gimana mau apa enggak? Ya udah orang. Lu ikhlas apa enggak? Ya udah gua punya Asus. Kan Asus punya gua. Ya udah. Lu ikhlas enggak kalau laptop MacBook gua dijual? Terserah lu lah kan. Ih, kan itu kan lu yang make dah. Kan itu lu yang pake, maksud gue lu gimana? Dah. Nanti kalau gue udah jual malahan gimana? Kalau gue jual lu malah ngediemin gue gimana? Apaan sih? Tapi lu jangan marah-marah ya sama gue. Kalau itu sudah oli.
Zik udah Zik, gak usah Zik, mendingan Zik. Kan marah, Lucy. Dadah, begini nih jadinya. Udah gak jadi gue juga gak mau. Gue lebih baik gue gak jual Zik daripada persaudaraan gue hancur lagi Zik. Dah, ini dah. Marah ya Gedia, lu mah. Lu harus memperbaiki persaudaraan lu. Tadi bilang iya jual, terus gimana gue bingung. Atuh gimana deh gue kayak gitu. Iya, dia iyanya tuh iya terserah gitu. Iya, iya gak ikhlas. Dah, iyanya ikhlas apa enggak dah? Dah. Itu terserah lu apa pak? Kan terserah lu kak. Tapi dia nadanya marah. Ikhlas gak dah? Yaudah. Ikhlas? Iya. Beneran? Jangan marah-marah sama gue ya. Iya. Kalau gue tanya, kalau gue suruh bikin konten mau ya? Iya. Deal? Udah sih pindahin aja, lu bisa kan pindahin ya? Iya tapi ya gak tau datanya kemana aja. Dah datanya di situ lu banyak gak? Enggak. Enggak, yaudah gak? Coba datanya gimana nih? Dan ini udah pindahin datanya. Kok orang gak ada data di situ? Gak ada data sama sekali. Coba gue lihat dulu. Udah gak ada, udah gue kasih situ ya. Nih. Charger-nya. Masih bagus anjir, noh. Itunya apa? Chargernya? Ih, ininya kok masih bagus ya? Perasaan gue, ininya udah letoy tau sih. Iya. Coba. Lu lihat dulu aja. Takutnya charger, charger. Charger di mana dah? Di situ lah. Nih. Udah, tapi lu mau ya bikin konten lagi sama gua? Lu jangan marahin gua. Dah. Tuh, tadi lu pas tadi pagi-pagi lu ceria sama gua. Malam-malam kita masih tertawa bersama dah. Sampai jam 3 pagi, sampai jam 2 pagi. Dah. Dah. Ngomong mulu. Udah bilang sama adik lu. Adik gua nih udah ya ini udah pengen banget ya. Pinjem aja, enggak apa-apa seminggu kek. Tanya dulu harganya. Iya. Dah minjem, pinjem atau dibeli aja dah. Selalu kan punya aku. Ih, tapi kan itu inian. Udah nih coba kalau gua pinjem. Boleh enggak dah? Dah itu kasih tahu dulu. Kasih tahu apaan sih? Itu passwordnya atau enggak apanya? Apaan itu mah boleh dari tangan lu mana gua tahu. Udah sini lihat dulu. Dah. Ya udah, isalah. Dah itu lihat dulu tapinya sini. Ngobrol apa dah? Ini gua Mahe sama Zikri di sini tatap-tatapan lu mantatin kita. Enggak sopan lu. Dah. Ih, ini gua belum berani bawa nih kalau Aldanya belum. Dah lu jangan kayak gitu kayak ngobrol kayak dah. Tadi lu enggak usah. Enggak usah. Nangis kan lu sih. Ayo. Ayo sini, lihat dulu. Ya udah jual aja sih, ribet lu. Ini lihat dulu sini. Iya. Ini ayo makan geprek ayo itu. Ya udah lu aja. Itu yang gipre deh, Ge. Dah. Dah itu ayo makan. Nih, makan dulu. Ambil jual-jual laptop. Iya. Sini tersenyum. Nih, dah. Dah. Ya. Orang gepreknya udah di dalam sih. Dah, sini. Dia mau kabur. Dah, sini dulu. Duh, orang mau mandi ke sini. Sana. Ya udah. Gimana kasih kejutan enggak? Nah, tadi lu tapi ikhlas enggak kalau diiniin? Gua mau doa. Kok bodo amat? Anak? Kenapa emang? Kita. Kenapa emang bodo amatnya? Hah? Kenapa? Ya sini dulu kan kameranya. Tapi ngambek di WT. Beneran guys, dia ngambeknya tuh beneran. Sampai 3 hari.
Biar ntar gue makan ayam geprek ini. Gue sih bodo amat. Nah, bayan ya, bayan tapi... Ya bayan dulu di video ini gak boleh ada musuh-musuh. Iya, gak ada musuh-musuhnya ya bayan. Apaan sih? Ayo, kata lu gak apa-apa. Ayo. Dah, bayan. Dah, bayan ke dah. Eh, ini bukan salahnya kakak sama gue nih. Permintaan netizen ini. Iya. Bayan. Bayan ke dah. Dah. Atau ayo bayan. Apaan sih lu, kenapa sih orang kagak kenapa-napa, lu nya aja yang kayak gitu. Ya udah. No, makanya lu enggak mau kayak gitu tapi lu mukanya kayak gitu. Bilang sama netizen, "Hai netizen, aku enggak apa-apa gitu." Bang. Di tuh, kan ngambek. Kalau kayak gitu kan ngambek ya. Enggak boleh kayak gitu, Dan. Tanam-tanam ubi. Tak perlu dibajak. Si Alda lagi ngelamun. Pak Camat. Ada Hansip lagi ngantuk. Lucu gak dah? Hansip lagi ngantuk dah. Gak lucu ya? Dah. Guys, itu aja video ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dan dari hari ini sampai 3 hari kedepannya, aku kayaknya gak teguran sama adek aku. Thank you for watching guys, I love you. Dah, ayo udah makan dah. Yaudah. Tuh kan dia bilang, udah prank gua aja kan, gak apa-apa.